Jangan lupa subscribe dan like dan komen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube kita ya, YGR. Kali ini saya akan membagikan tutorial. Ini tangki bensin Astrea Grand, dan ini basicnya ke motor C70 ya, itu mesinnya Karisma. Jadi speedometernya ini udah babon ya, yang digital itu. Jadi kalau mau mengisiin atau mengisikan indikator bensin di tangki, kita harus pakai, sebenarnya bisa juga sih pakai ini, pelampung bensin punya Astrea Grand. Tapi itu di sini ada 3 kabel. Dan ini masih manual ya. Jadi kita mau pakai yang udah digital. Ya Karisma kan sudah digital tuh. Dan kali ini mau yang kita ambil itu cuman pelampungnya aja, karena punya Karisma ini terlalu pendek, dia tangkinya agak melebar. Kalau punya Grand agak ke dalam, jadi pas di sininya bisa tahuan. Jadi kita ambil ininya, kita tinggal aja. Ini kita buka. Nah, ini. Nah, jadi ini kita ambil pelampungnya punya Astrea Grand ya. Kita langsung pasang aja di sini. Ini kayak gini. Ini kita pasang lagi cekaknya ya. Nah, penampakannya seperti ini. Jadi indikator ininya pakai punya Karisma, dan jar bloknya kita masih pakai punya Grand ya. Nah, nanti kita coba di tangki dan di speedometer atau apakah berfungsi dengan normal. Oke, tetap pantengin channel YouTube itu. Oke, ini penampakan speedonya ya, dan ini posisinya indikator bensinnya belum berfungsi, dan ini kita coba sambung kabelnya ya. Ini ada 2 kabel, yang kabel warna kuning strip putih dan hijau. Yang hijau itu pemasa, dan yang kabel kuning strip putih dari pelampung bensin kita sambung ke sensor warna biru strip putih. Apakah bisa? Kita sambung. Ternyata belum bisa. Coba kita mainkan pelampungnya. Nah, itu dia. Sudah mulai berfungsi ya. Ini agak mungkin agak ngelording ya. Nah, berarti seperti itu ya. Nah, jadi begitulah caranya. Mungkin ada cara lain ya, itu aja, ngikut cara yang mana aja, yang penting cara kerjanya sama.
Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Oke. Assalamualaikum. Muslim. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Semoga sehat selalu. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe di channelnya YGR. Masih seputar dunia otomotif. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.